Jadi anime itu adalah impian setiap para wibu mungkin ya, di setiap planet bumi lah, di seluruh bumi gitu. Setiap para wibu itu pasti pengen jadi anime, dan kali ini kita akan ngebahas tutorial cara menjadi anime untuk memenuhi ekspektasi kalian ya kan, sebagai channel yang serba bisa gitu. Jadi tentu aja kita mencari caranya yaitu di Google ya kan. Jadi kita akan nge-research cara menjadi anime. Kebetulan ada keyword cara jadi anime nih di Google. Tapi mungkin kalian ada yang beranggapan, kok malah nanya Google bang? Harusnya kan ini tutorial yang dibagikan dengan ide pribadi gitu. Ya, karena gue nggak tahu intinya cara jadi anime itu seperti apa ya kan. Jadi kita tentu aja tanya ke Mbah Google yang serba tahu. Jadi nggak usah banyak tanya, langsung aja kita cari cara jadi anime di Google. Dan kira-kira apa kata orang-orang di Google? 7 aplikasi edit foto jadi anime, cara edit foto jadi anime, cara jadi anime edit foto, daftar aplikasi edit foto jadi anime. Oh shit man, kok malah edit foto semua? Kita mau cari tahu cara jadi anime, bukan malah edit foto. Di berita juga nggak ada beritanya ya kan. Dan di gambar juga ujung-ujungnya nggak ada yang mengarah ke cara jadi anime, tapi malah cara ngedit foto jadi anime. Menghadeh Google nih. My disappointment is immeasurable and my day is ruined. Tapi ya udahlah, nggak usah nyerah dulu ya kan. Kita masih punya satu lagi senjata andalan yaitu YouTube. Kira-kira orang di YouTube itu berpikir apa mengenai cara jadi anime? Apakah ada tutorial benar-benar nyata gitu cara jadi anime? Jadi gua coba kita search. Ya, sudah gua duga sih nggak ada kayaknya. Ujung-ujungnya balik ke Google sama YouTube tuh kompakan aja kan, cari cara edit foto, cara mengubah sound jadi anime tuh Mobile Legend katanya. Terus tutorial edit video kolaborasi sama anime, cara edit foto jadi anime. Aduh, menghadeh. Ujung-ujungnya nggak ada itu ya kan. Nah, yang paling dekat nih kayaknya tutorial edit kepala anime. Oh, kepala anime. Jadi ini nggak mengedit foto lo jadi anime, tapi menambahkan kepala anime menjadi kepala lo. Cukup menarik sih idenya. BTW videonya kemit sama gue ya, jadi gak kedengeran. Nah, itu muka ganteng dia yang bikin tutorial. Terus dia tuh dia kayak ngehapusin badan si itunya, badan siapa namanya tuh, Todoroki-nya. Terus dia ganti jadi kepala dia gitu. Dan jadilah ini dia hasilnya, cara ngubah kepala dia jadi kepala Todoroki ya kan. Jeng-jeng, jadilah dia jadi kepala anime ya. Paling enggak walaupun kepalanya aja gitu, tapi badannya masih badan dia ya kan. Itu adalah tutorial yang tepat sasaran kayaknya. Paling enggak walaupun hanya kepala, mungkin pada level ini masih itu ya kan. Tapi mungkin 10 tahun lagi kita bisa memakai seluruh badan jadi anime. Jadi bukan mengubah foto kita jadi 2D, tapi karakter anime kita ubah jadi badan kita, jadi kepala kita gitu. Itu tadi adalah tutorial yang sangat hebat ya kan. Kalian mungkin bisa mempraktekannya di rumah. Jadi itu tadi dia definisi tutorial dari YouTube-nya cara jadi anime. Ya kalau kalian mau cara lengkapnya silahkan tonton video tadi, cari sendiri di YouTube. Dan itu jawaban gue dan bahasan gue mengenai topik tersebut. Jadi ya, salah satu pertanyaan yang sudah sering ditanyakan wibu terjawab ya kan, cara jadi anime. Paling nggak di teknologi sekarang kita belum sampai ke level jadi anime beneran, tapi paling nggak kepala pun jadilah. Dan ya sekian dulu. Kalau kalian suka video ini tolong subscribe dan sampai ketemu di video nggak jelas lainnya. Bye-bye.